百年大计，助藤花园的，着实该死。没想到我唐家的基业，来一个我杀一个，死在你自己的手上。是你献祭了全族之人，唐家你可以少落了，我就毁在了你这个毛头小贼的手上。<noise> Halo semuanya apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran Renegade Immortal episode 52. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novelnya dan ada perbedaan dari animasi donghuanya. Oke, gak usah lama-lama langsung saja Mimin terjun ke ceritanya. Teng Huayuan menggunakan formasi dengan seluruh keluarganya sebagai tumbal dan membentuk kepala tengkorak jiwa untuk mengalahkan Wang Lin. Tetapi dengan pedang jiwa yang baru lahir yang mengandung racun yang dimurnikan Meng Kepala tengkorak jiwa hancur, namun saat Wang Lin menghujani Teng Huayuan dengan pedang larangan dan akan segera mengakhiri hidupnya. Setelah itu punazi muncul dan memblokir serangan itu untuk menyelamatkan Teng Huayuan. Melihat kemunculan Punanzi, Wang Lin santai karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Di arah berlawanan, Punanzi berubah menjadi avatar raksasa dan menyerang Wang Lin. Di waktu yang sama, Wang Lin membentuk empat naga untuk menyerang dan mengalihkan perhatian Punanzi. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin telah melepaskan kesadaran ekstrim yang kuat terhadap Punanzi. Melihat kilatan merah menembak ke arahnya. Punanzi sudah bisa merasakan ajalnya sudah dekat. Di saat kritis, sebuah tangan besar berhasil memblokir kesadaran ekstrim Wang Lin dan yang memblokirnya adalah Menara Haven Fatli. Tingkat awal formasi jiwa. Di saat Li muncul, dia sangat marah pada Wang Lin karena telah menghancurkan keluarga Teng, bukan tanpa alasan. Li telah mendukung Teng Huayuan begitu lama yang merupakan rencana selama ratusan tahun untuk menciptakan kultivator formasi jiwa dan meningkatkan negara kebudayaan peringkat 4. Tetapi semuanya dihancurkan oleh Wang Lin dengan kata lain tidak benar-benar datang untuk menyelamatkan Teng Huayuan. Li hanya berpikir dia berharga, meski demikian Li masih memberikan Wang Lin pengecualian dengan bakatnya yang luar biasa itu. Jadi, Li meminta Wang Lin menyerahkan manik penelan surgawi dan berjanji akan mengampuni dosa Wang Lin ini. Bahkan, Li akan membuat Wang Lin menjadi orang nomor satu di negara Zhao. Mendengar ucapan itu, Wang Lin hanya tersenyum, berkata, "Aku sudah lama menunggumu. Dia segera membentuk segel, segera awan menjadi gelap, dan kesadaran ekstrim yang kuat langsung ditembakkan ke arah Li." Melihat serangan kuat itu, Li mengeluarkan artefak sihir menara Heaven. Dengan memblokir kesadaran ekstrim Wang Lin hingga menara Heaven Fat hancur seketika, sehingga dia juga berhasil selamat dari luka-luka yang tidak diinginkan, Wang Lin hanya tersenyum melihatnya, dia mengeluarkan setetes darah emas sebagai gerakan besar terakhirnya, Wang Lin menggunakan teknik pembukaan surga klan iblis raksasa, segera setetes darah emas dikelilingi simbol emas dan sebuah cahaya terpancar dari langit membentuk sosok raksasa berambut merah. Melihat kemunculan raksasa itu, Teng Hua Punanzi, Li dan seluruh negara Zhao tercengang, meski demikian teknik ini sangat menguras energi spiritual Wang Lin, jadi dia segera memerintahkan raksasa itu untuk membunuh Li Yi. Sosok raksasa itu langsung melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Melihat serangan itu Li Yi tidak mampu menghindar atau memblokirnya. Dalam kepanikan Li menggunakan punazi sebagai tameng di depannya hingga tubuhnya hancur dan Li menghancurkan token giok pelarian yang terpasang formasi teleportasi kuno. Tiba-tiba Li menghilang dan lolos dari kematiannya. Terlebih lagi jika gerakan ini gagal masih ada kekuatan kesengsaraan surgawi yang menunggu Li. Jadi dia masih berpikir luas untuk memilih melarikan diri dengan tergesa-gesa terlepas dari citranya. Setelah itu, Wang Lin menghampiri Teng Huayuan yang pingsan di tanah. Wang Lin meraih kakinya dan menyeret tubuh Teng Huayuan. Jalan itu juga berlumuran darah. Teng Huayuan, ekspresi wajahnya Teng Huayuan dipenuhi keterpurukan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Wang Lin melempar tubuh Teng Huayuan ke dalam kabut hitam, dan kemudian melepaskan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung memakan tubuh Teng Huayuan dengan penuh kebencian dan amarah. Dapat dikatakan bahwa kematian Teng Huayuan sangat menyakitkan. Jiwa-jiwa iblis ini semuanya adalah anggota keluarga Teng Huayuan yang jadi tumbal itu, dan akhirnya dibunuh oleh keluarganya sendiri karena menindas yang kecil. Wang Lin membalaskan dendam keluarganya dan orang-orang negara yang tertindas. Setelah balas dendam selesai, Wang Lin kembali ke kampung halamannya dan memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Wang Lin kemudian memulihkan kondisi kekuatannya dan bersiap pergi dari negara Zhao, namun saat dia menggunakan indera ilahinya untuk membuka sebuah tas penyimpanan, Wang Lin langsung diincar oleh seorang pemuda mengerikan dengan kultivasi yang Wang Lin tidak bisa tebak. Pemuda itu berkata kau tidak akan bisa melarikan diri. Wang Lin segera bergegas menggunakan formasi teleportasi kuno untuk melarikan diri dari pengejaran pemuda itu yang saat ini kekuatannya hanya pulih 30%. Nah, sampai di sini bocoran Renegade Immortal episode 52. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.